Seperti dijanjikan, kita akan bersama untuk rancangan pertama kita, Tak Lain Tak Bukan Islam Itu Indah, setiap Rabu 10.15 minit pagi, bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Profesor Dr. Muhaya Haji Muhammad, dengan tajuk Celik Mata Resep Minda Orang Menjaga Masa. InsyaAllah, kalau untuk rakan-rakan pendengar kita, kita bawakan Profesor Muhaya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, Prof, khabar? Baik, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Dalam trafik ni. Ah, untuk maklumat rakan-rakan mendengar kita, mungkin hari ini bunyi lain sikit. Sebenarnya Prof Muhaya masih berada dalam perjalanan menuju ke IKIM FM, ya Prof? Ya. Saya insyaAllah. Kita doakan Prof cepat sampai kerana berlaku kesesakan agak. Sangat-sangat, ya. Ya, saya insyaAllah. Apa pun kita kongsikan sama rakan-rakan kita, ilmu tetap diteruskan, Prof, ya? Tajuk kita. Terus. Ya, Celik Mata Resep Minda Orang Menjaga Masa. Muka ni mas sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas yang baik hati dan para pendengar yang hormati sekalian. Saya bercakap tentang penjagaan masa ni. Sebenarnya saya nak cakap, kita semua faham bahawa kualiti hidup kita ialah kualiti masa yang kita gunakan. Maknanya kalau kita nak tahu apakah hidup kita, kita tengok masa kita dipenuhkan dengan apa. Dan macam sekarang, kita dalam perjalanan jam. So ada dua jenis manusia. Satu yang masa, satu menjaga masa. Kita tidak boleh kawal apa yang berlaku. Kita tak boleh kawal jam yang berlaku. Tapi kita boleh kawal respon terhadap apa yang berlaku. So kalau orang yang bijak, dia tahu dia akan jam. Dia akan perancangan untuk meeting dan sebagainya. Dan juga apakah yang didengar dalam kereta semasa perjalanan tu. Kalau manusia yang jernih, dia akan menggunakan masa untuk sebaik mungkin. Masa dia akan mungkin dengar CD ilmu ataupun dengar radio IKIM ataupun dengar benda yang baiklah. Kita berbincang dengan suami isteri tentang apa-apa. Tetapi orang keladak ni, dia mengeluh, merungut, menyalahkan pon sana, sini. So maknanya kita lihat satu benda yang sama berlaku pada satu orang. Tetapi respon berbeza. Dan cara dia guna masa tu menentukan kualiti hidup dia. Dan juga saya rasa kita setiap hari, kita nak tahu apa nak jadi pada esok, kita lihat apa kita buat hari ini. Sebab saya tulis kat fanpage saya, saya kata, nak tahu apa kita buat hari ini, itu hasil kita akan tuai besok. Jadi Mas, saya rasa saya nak buat mukadimah pendek sebab saya tahu ada banyak soalan di Facebook ni, Mas. Ya, yeah, saya. Jadi kita nak kongsikan. Apa kata Mas soalan Facebook dan saya jawab. Itu dia. Maklumat untuk rakan-rakan pendengar kita, Prof Muhaya akan bersiaran seperti biasa walaupun agak jauh daripada studio. Dan kita terima soalan-soalan yang anda ajukan melalui Facebook kerana tak dapat kita ambil melalui panggilan hari ini, ya Prof. Kalau boleh, saya dulu tanya pada Prof sementara kita nanti rakan-rakan kita. Tentang penjagaan masa, sesungguhnya ada pepatah Arab menyebut masa adalah ibarat pedang. Jika kita tidak memotongnya, maka ia akan memotong kita. Menggambarkan kepada kita masa itu sesuatu yang sangat penting dan amat berharga. Mungkin juga pesanan ini kita nak bawa kepada adik-adik kita yang selalunya rasa masih muda, masa itu masih panjang, selalu mengabaikan penggunaan masa dengan betul. Apa komen Prof sikit? Okay. Saya nak sebut pepatah Arab saya dengar beberapa 20 tahun yang lalu. Dia kata, siapa yang tidak berdiri sekarang, tidak boleh duduk esok. Maknanya, siapa yang tak berusaha sekarang, tidak akan dapat rehat bila dia sudah berumur nanti. So, bagi adik-adik yang sekarang ni tengah duduk rehat, bersedialah untuk teruk masa tua nanti. Tapi siapa yang menggunakan usia muda dia, meningkatkan dia punya akid mencari ilmu agama, membetulkan ibadah dia, tengok syariat yang betul, dan dia mencari ilmu tasawuf, membetulkan akhlak dia, yang menjaga hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, menjaga kesihatan, mendapat ilmu sebanyak mungkin, membuat perancangan, membuat skrip kehidupan, membuat jurnal inspirasi, membuat apa-apa segala membangunkan diri dan juga membuat perancangan kewangan dan juga menentukan dia dapat wang yang banyak untuk bersedekah pada orang, insya-Allah hidup dia akan tenang. Jadi bagi adik-adik yang suka lepak saja, selalunya Mas, manusia ni dia tak bersemangat, dia rasa malas, sebab dia tak tahu tujuan. Dan dia tidak nampak apa hasil dia akan datang. Sebab tu saya selalu sebutkan dua jenis cara berfikir. Satu orang berjaya, satu orang tak berjaya. Orang yang tak berjaya, dia percaya apa dia nampak depan dengan mata fizikal dia. Tetapi orang berjaya, dia lihat dengan mata hati di mana dia dah yakin dia akan dapat apa yang dia nampak dalam minda dia, sebab yang membolehkan kita nampak dalam kita itu ialah kita punya roh. Dan kita yakin roh kita ni satu benda yang suci yang datang daripada Allah Subhanahu Wataala, dan yang mengizinkan kita nampak benda itu ialah Allah. Jadi apa yang Allah izinkan kita nampak dalam minda kita menggunakan imajinasi,
Allah akan izinkan berlaku. Ya. Jadi kita salah satu prinsip kecayaan ialah kalau kita nak sesuatu macam anak-anak remaja nak hidup kehidupan yang baik dari segi dunia dan akhirat, sentiasa buat dengan image yang positif tentang diri kita, tentang kesihatan kita, tentang ketenangan kita, tentang kebahagiaan kita, tentang kewangan kita, rumah tangga, anak cucu dan sebagainya. Dah buatkan movie sendiri. Selalunya kita suka sangat tengok wayang. Ya. Dan kita ni dipengaruhi oleh wayang yang difikirkan oleh seorang pengarah, seorang pembuat movie. Maknanya kita habis berjuta-juta ringgit melihat satu movie yang dibuat oleh sekumpulan manusia yang kita tak tahu akidah, ibadah, akhlak dia macam mana. Dan kita biarkan movie-movie ini shapekan fikiran dan angan-angan anak remaja kita yang tidak membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita ni mengajar diri kita bagi remaja sekarang, gunakan masa sekarang buat tujuan, buat fokus hidup, buat konsep hidup, buat skrip kita. Kesihatan saya nak macam mana? Kebahagiaan nak macam mana? Ketenangan nak macam mana? Dan bila kita dah ada kita punya visi dan misi kita, maka kita akan ada matlamat dan bagaimana. Maka kita akan ada langkah-langkah yang kita harus buat setiap hari. Baik itu para remaja dan para pelajar sekalian. Cuba kita lihat pada saudara mara kita. Lihat kepada jiran-jiran kita. Cuba tengok apa pencapaian mereka sekarang. Cuba tengok pada mereka yang mungkin dipanggil gagal dalam hidup. Rumah tangga tak bahagia, belajar pun tak menentu, kesihatan tak menentu. Cuba interview dia. Cuba tanya masa pakcik, makcik umur macam saya, pakcik buat apa? Lepas tu buat projek lain, tengok orang berjaya pula. Masa pakcik, makcik muda dulu, pakcik buat apa? Kemudian tengok kita ni perangai yang macam mana. Sama dengan pakcik, makcik yang tengah sekarang masuk hospital tercungak-cungak dekat ICU, duit tak ada, rumah tak tentu. Ataupun nak tengok orang sihat, bahagia, sering pergi bersih, anak nak bahagia. Pilih yang mana? Ya? Saya. Kalau kita lihat Prof ya, masa itu adalah antara satu perkara yang akan ditanya di akhirat nanti. Apakah yang telah kita pergunakan oleh Allah SWT akan bertanya. Dan saya kira pengurusan masa juga amat penting kerana melambangkan peribadi seseorang. Maklumlah kalau kita tengok dalam konteks yang minor, kecil sikit, orang-orang yang selalu datang lambat kepada appointment, orang-orang yang tidak menepati masa lah selalunya, itu menampakkan kegagalan kita dalam urusan masa. Dan sebenarnya kalau Muslim, ya, seorang Muslim, setiap perbuatan itu akan menjadi satu, orang kata, benchmark lah bila sebut tentang Islam. Apa pandangan Prof? Begini, saya nak sebut satu konsep baru. Kita tidak uruskan masa. Kita uruskan masa, kita hanya uruskan benda yang variable. Maknanya mungkin kata duit RM10,000 macam mana nak urus. RM20,000, tapi semua orang 24 jam satu hari. So kita tidak mengurus masa, tetapi kita urus aktiviti. Cuma tanya pekerja-pekerja sekian. Bagi pekerja hospital atau DJ di konti atau siapa pekerja kerajaan. Kita lihat setiap hari, orang banyakkan selalu dia tengok aktiviti. Tapi saya nak tanya, apakah pencapaian? Mak pernah dengar tentang orang banyak aktiviti tapi tidak ada pencapaian. Contohnya, katakanlah dia nak bersihkan pejabat. Kan kita nak buang kertas-kertas lama. Ada orang dia masuk dalam shredder. Okay? Dalam masa satu minit, habis semua kertas. Ada orang dia buat aktiviti. Dia ambil gunting, dia gunting, 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 gunting. Itu aktiviti tu. Betul tak? Dia tak guna shredder, dia guna gunting. Itu aktiviti tapi tidak ada pencapaian. Jadi kalau kita sebagai satu negara, nak membina negara, tentukan setiap rakyat kita, menentukan setiap aktiviti itu ada pencapaian. Dan kita lihat pada aktiviti yang low impact dengan high impact. Contohnya, kenapa kita perhatikan ada orang, dia gaji banyak, dia panggil banyak pembantu dia untuk buat kerja-kerja yang orang lain boleh buat yang tak gunakan akal. Sebab itu ada kata-kata falsafah yang bijak. Dia kata apa tahu? I work on my strength, I pay my weakness. Maknanya saya bekerja atas kekuatan saya dan saya bayar kelemahan saya. Contohnya kita wanita berkerjaya. Dan kadang-kadang saya pernah jumpa orang mas, dia banyak. Tapi dia pergi, dia dah tua, mop lantai sendiri, mesin baju sendiri, subhanallah. Lepas tu mop lantai tergelincir pula, patah pula kaki. Kenapa kedekut sangat nak apa ni, bagi duit kat orang lain? Kenapa kita duit banyak, kita menjadi hamba pada duit kita, apa salahnya? Kita duit kita tu kita mudahkan. Kerja-kerja yang orang muda, yang orang miskin boleh buat, dia pun dapat rezeki pada keluarga dia. Kita masa yang ada guna untuk ibadah.
Baiklah kita pernah bersujud semayang Tuhan beberapa rakaat lagi pada duduk mop lantai. Benda yang orang lain boleh buat. Ha, memanglah kalau kita niat pahala dapat pahala. Tetapi makna cara berfikir tu, banyak orang mas sebenarnya saya diri saya samalah. Kita fikir selalu saya tak fikir di luar kotak, ikut jalan yang sama. Saya tak apa bro, saya tak ada mate, saya boleh buat sendiri semua. Tapi tak ada masa bersama suami, tak ada masa nak bersama anak-anak, duk sibuk buat kerja rumah sampai tidak ada masa kualiti bersama keluarga. Itu kena cakap dengan penggunaan masa. Saya, terima kasih Prof. Dan kalau kita lihat orang yang tahu erti nilai masa itu, dia tak sempat nak boring ke? Macam orang kata tak sempat nak bosan sebenarnya Prof. Banyak aktiviti. Saya heran kalau orang kata bosan. Subhanallah. Rasa, betul bahasa Inggeris kata ini, there is no boredom, only people who choose boring thoughts. Correct. Dan there is no stress, only people choose stressful thoughts. Jadi maknanya semua dalam fikiran kita. Maknanya kalau kita rasa saya jemu, ya Allah subhanallah, banyaknya masa yang kita nak buat. Sebenarnya mas, kita duduk seorang-seorang, tak ada apa, saya nak menyeru kepada semua pekerja-pekerja kaunter atau operator atau siapa pengawal keselamatan atau siapa duduk umur tengah depan duduk congok saja kan. Daripada duduk congok tu, apa salahnya lidah tu berzikir. Banyakkan taubat, hafalkan perlu istighfar, banyakkan selawat, banyakkan baca qul huwallah, sedekah pada mak ayah kita. Dan kalau kita bercakap, kalau tak baik diam. Bercakap hanya benda baik dan banyakkan zikrullah. Sebenarnya banyak buku boleh dibaca Prof, banyak lagi sirah Rasulullah dan juga sahabat-sahabat yang kita tak tahu, belum telusuri. Betul, nak-nak orang muda, kalau orang dah berumur macam saya ni kan, tak ada cermin mata baca, tak nampak pula kan. Tapi kalau orang muda mata terang tu, kenapalah mata duk habis kat Facebook tengok benda-benda yang mengarut, kemudian kata-kata yang negatif. Apa kata cari ilmu dan insyaAllah kita berdapat vitamin minda. Baik, insyaAllah kita berhenti rehat seketika Prof, jangan ke mana-mana Prof, dan kita akan kembali bersama soalan-soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Untuk anda kita bersama saya bersama Prof Muhaya dalam rancangan Islam Itu Indah. Pagi ni kita berbicara berkenaan tajuk Celik Mata Resep Minda Orang Menjaga Masa. InsyaAllah terus bersama kami. Ida, tahu tak antara kesalahan yang selalu dilakukan pemandu di Malaysia adalah seperti memandu laju, memandu terlalu perlahan, memandu di lorong kecemasan, langgar lampu merah, memotong di double line dan tak berhenti di simpang 3 sebelum keluar dari simpang. Itu dia. Dan ada juga tau yang tidak memberi lampu tanda isyarat ketika keluar dari simpang. Betul tu Nik. Guna isyarat lampu atau tangan apabila diperlukan dan fahami cara menggunakan isyarat. Contohnya? Semasa di persimpangan, perjalanan masuk ke aliran jalan raya dan keluar dari aliran jalan raya ketika memotong atau memberi laluan dan menukar lorong. Amalkan pemanduan yang bertimbang rasa, selamat dan berbudi bahasa ketika di jalan raya. Kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Masih lagi kita bersama dalam rancangan Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Muhaya Muhammad. Dan Prof, kita kembali bersama. Seperti dijanjikan, kita nak kongsikan persoalan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Ada yang bertanya, soalan daripada kita hanya hamba, masa seringkali diabaikan dengan perbuatan yang sia-sia seperti esok masih ada. Jadi motivasi mengingati mati. Mengingati mati itu Prof, menggerakkan individu menggunakan masa sepenuhnya. Bagaimana Prof? Betul. Esok masih ada tu title filem lah. Tetapi sebenarnya dia kata gini, semalam sejarah, esok belum tentu, hari ni lah yang penting. Sebab itu selalu saya sebut dekat IKIM, prinsip kita lah, bilakah waktu yang paling penting sekarang. Siapakah orang paling penting? Orang depan kita. Dan apakah amalan paling penting? Buat baik. So sebenarnya untuk kita menjaga masa ni mas, kita dipanggil perwatakan berkesan dan tindak balas berkesan. Dan untuk kita membuat tindak balas berkesan, yang pertama ialah niat mas. Sebab kita ni apa yang kita niatkan. Dan jika kita mengawal niat kita, kita mengawal kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebab kita tahu syaitan sangat suka kacau goda kita. Macam nak buat amalan tu kan, sebelum buat dia goda, tengah buat dia goda, lepas buat dia goda. Kadang takut kita mula-mula ikhlas, lepas dah buat kita bajet bagus pula. Kita tak ikhlas pula mas ya. Jadi sebab itu orang yang berkesan ialah orang sentiasa lillahi ta'ala. Sebab saya nak sebut ini bagi saya, kalau apa-apa kita buat bukan lillahi ta'ala sia-sia, sebab tidak memperatkan timbangan daripada mahsyar. So kalau kita ingat mati, semasa kita duduk di diri kita, nak buat ni berat timbangan ke belah kanan ke belah kiri. Itu cara nak ingatkan masa ya.
saya, insyaAllah. Dan kita terima juga soalan seterusnya dari Azmira Ali. Assalamualaikum Prof, saya selalu berhadapan dengan situasi apabila saya mengajak untuk memanfaatkan masa yang ada untuk melakukan kebaikan, berbaik sangka setiap masa supaya bila kita meninggal, kita sempat melakukan perkara yang baik, kerana kita tak tahu bila Allah akan menjemput. Tapi bila cakap macam tu, ada yang mengatakan pendapat orang yang tak akan maju sebab asyik ingat mati. Minta pendapat Prof. Ya Allah, tak pandai betul. Sebenarnya, orang ingat mati, orang paling bijak tu maksud hadis kan. Mas fikir macam ni, kalau kita tahu kita nak mati sekejap lagi, kita buat jahat tak dengan orang? Tak. Kita kedekut ke tidak? Kita malas ke tidak? Tidak, Mas. Orang yang ingat mati ialah orang yang paling penyayang, paling pemaaf. Cuba tanya orang yang tak boleh maafkan orang tu, Prof, saya boleh maaf tapi tak lupakan. Ini orang yang keras hati sebab tak ingat mati. Sebab jika kita mahu pengampunan Allah, kita mesti maafkan manusia. Apa yang kita beri, itu yang kita dapat. Sebab itu, saya nak menyeru pada semua orang dalam diri saya, ingatlah mati. Dan bayangkan, saya sebut kat Facebook saya tadi, wanita sekalian, bila kita mati, orang jaga aurat kita. Masa kita hidup, kenapa tak jaga aurat kita? Itu orang ingat mati akan jadi baik, tak degil. Para suami sekalian, kalau isteri yang degil, sebut ingat mati, insyaAllah orang semua jadi baik. Terima kasih Prof. Ini pula Muhammad. Assalamualaikum Prof. Kadang-kadang susah nak disiplinkan diri dengan masa sebab terpengaruh dengan persekitaran. Bila duduk lama-lama sorang-sorang, baru terfikir selama ni apa yang kita buat salah dan benda ni selalu berlaku. Adakah saya hanya patut beruzlah dan elakkan daripada bergaul dengan orang lain? Tepat. Kita beruzlah, penting sangat kita mengubah dunia dalaman kita dengan menentukan fikiran, emosi, ilmu, akidah semua. Dan juga kita perlu berkawan dengan orang yang baik. Sebab itu memang banyak dalam Islam pun selalu suruh memilih kawan yang baik. Dan kita nak tahu siapa kita, tengok kawan kita. Nak tahu siapa kita, tengok radio kita. Nak tahu siapa kita, tengok majalah, buku, rancangan TV dan apa yang sekeliling kita. Nak tahu siapa kita, tengok pakaian kita. Jangan kata mulut jahat, hati baik tidak ada. So boleh saya cadangkan setiap hari dua important perkara nak buat. Disiplin dan decision. Keputusan dan disiplin. Dan apa makna disiplin? Kita buat benda yang kita tak suka, tapi kita buat juga pasal kita nak mencapai matlamat kita. So bagi remaja yang payah nak disiplin, cuba tulis 10 matlamat besar dalam hidup saya. Dan bila rasa malas, tengok matlamat tu dan tengok saya punya perangan ni menuju matlamat itu atau tidak. Allah. InsyaAllah. Dan kalau kita tengok sebagai seorang Muslim, Allah bersumpah dengan masa dalam surah Al-Asr. Saya rasa semua tahu tentang hafal surah tersebut. Semua tahu lepas usrah, semua baca surah. Tasbih kifarah. Tapi nak sebut. Kita baca mulut. Saya pun sama. Mulut je. Saya kalau nak sebut maksudnya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nak sebut cakap tapi nak buat bukan amal soleh tu, Bro. Kebenaran. Berpesan kebenaran dan kesabaran. So hari-hari kita tulis kat Facebook, kita bercakap berpesan pada apa. Dan juga hari-hari kita berpesan pada kesabaran tak? So kesabaran hanya buat baik, tapi mencegah berhenti pada maksiat pun kesabaran juga. Saya insyaAllah. Dan juga mungkin, ya Prof? Ada soalan lagi? Seterusnya daripada soalan, macam mana nak jaga masa dari window shopping pun ada Prof? Window shopping. Dulu saya pun masa muda suka macam tu. Masa kita mendua duit tak ada sangat. Jadi nak beli barang tak ada jamu mata je lah berangan. Saya nak beli. Tapi saya rasa wanita 50-an sekarang ni mungkin duit dah banyak. Tengok benda macam tak ada benda dah sekarang. Kan memang syukurlah kita yang hati makin jauh pada dunia bila nak meninggalkan dunia ini. Saya. Dan saya ingat kata-kata Sokratis. Saya nak menyerulah pada diri saya semua ni. Kita pekerja-pekerja. Terutama pekerja kerajaan. Kita banyak waktu lunch hari Jumaat 12.00 hingga 2.45. 2 jam setengah. Apa kita manfaatkan tu? Sebab itu setengah nak organisasi orang ada kuliah Jumaat, dia panggillah penceramah wanita, beri tazkirah kan bagus. Baiklah kita makan makanan minda daripada makan makanan fizikal dan juga makanan benda lain yang Seterusnya, Umila, Prof nak tanya, ada dua soalan. Satu, bagaimana harus saya reset minda bila saya mengurus kerja rumah? Kadang rasa sibuk sangat tapi tak nampak pun apa kerja yang saya buat tu. Dan yang kedua, bagaimana nak buat banyak kerja dalam satu masa? Tapi, Jadi gini Mas, sebelum kita tidur malam, kita tulis mungkin perkara yang kita nak buat. 1 hingga 6 perkara. In priority lah. Lepas tu kita buat yang nombor 1, jangan fikir nombor 2. Dan setiap nombor 2, jangan fikir nombor 3. Maksudnya kita buat 1, 1, 1. Kadang-kadang kita rasa kerja banyak. Tetapi kita boleh start banyak, Mas.
Sebab tu dia kata the power of writing down. Bila kita tulis tu, kita cang itu semua, tak banyak sebab dah buat ni, buat ni, tulis. Sebab tu kita tengok orang hebat sentiasa dia letak dalam poket dia dan menulis apa dia perlu buat. So tak apa, para suri rumah sekalian, setiap hari, setiap senti bergerak, Allah beri ganjaran. Tapi saya nak pesanlah, kalau boleh jangan hentikan zikir. Kita masak zikir, mandikan anak, selawat, pakaikan baju anak, selawat, cuci baju. Selalu penuhkan zikir dengan ayat Quran sentiasa untuk anak-anak. InsyaAllah macam mana anak nak jadi baik. Okey, dan ini pula Nur Muhammad Adli bertanyakan Prof, soalan kedua dulu saya tanyakan, jika kita menepati masa tapi orang lain tak menepati masa menjadikan kita rasa tidak senang untuk hadir awal dalam sesuatu mesyuarat, apa nasihat Prof? Betul. Betul, sebenarnya kita ni, cara kita hormat orang ialah kita menghormati masa. Kalau janji lambat, saya lambat buat perancangan ya. Sebab itu kalau orang lambat dan rasa tak hormat, tak apa. Kita akan marah sebab keegoan kita kan. Siapa suka marah memang ego lah. Pasal kita rasa kita penting. Kenapa awak buat saya tunggu? Pasal kita rasa kita besar kan. Tapi kalau kita rasa kita kecil, orang datang lambat, orang besar datang pun kita melihat. Pasal kita rasa kita kecil. Tapi bila kita rasa kita besar, orang buat kita tunggu, kita marah. Apa kata macam ni? Kita jangan jadi orang tak hormati masa hanya kerana orang tak hormati masa. Kita jangan dipengaruhi oleh apa orang buat. Sebab kita tidak ada risau orang lambat, kita ada risau oleh Allah atas amalan kita. So teruskan jadi baik, InsyaAllah lama-lama kita jadi contoh yang baik. Dan saya pernah ingat Tok Guru kata, kita ni kalau boleh setiap hari kita ni dua perkara. Bila orang jumpa kita, orang ingat Allah. Dan berdua, bila orang jumpa kita, orang nak bersedekah. Dan jadilah contoh yang baik. Saya. Dan tanya soalan kedua dia, apakah tips orang yang selalu rasa mengantuk lepas subuh untuk tidak tidur? Selepas subuh. Lepas subuh untuk tidak tidur. Selalunya dari segi dari segi fizikalnya, kita ni kalau kurang cukup tidur, memang kita akan mengantuk. Tapi saya pernah dengar seorang falsafah mengatakan, kita ni banyak pada mindset. Contohnya, kita tidur lambat semalam. Malam ni satu besok sure ngantuk. Kita dah suggest pada minda bahawa sedar kita akan ngantuk. Sebab yang menyebabkan kita mengantuk dan sekarang itu minda kita. Dan lepas subuh tu selalunya syaitan suruh kita mengantuk sebab Nabi larang kita daripada tidur lepas subuh sebab otak dia lembab dan minda tak sihat. Maka kita tahu dah syaitan apa kita buat lepas subuh. Kalau mengantuk, terus bangun dan pergi senaman ataupun melompat ataupun buatlah apa-apa. Dan minum air banyak-banyak, insyaAllah. Pasang niat. Saya perhatikan kita ni, kalau nak tidur malam, pasang niat nak buat apa, insyaAllah Allah akan makbulkan, insyaAllah. Saya. Hani Jamal tanya Prof, bagaimana nak disiplinkan diri dalam pengurusan masa antara kerja rumah, penjagaan anak yang masih kecil serta ibadat? Kerana katanya sebagai suri rumah, selalu banyak sangat kerja, masa terhad tak sempat nak lakukan banyak ibadat. Betul. Satu saya kata, siapa ada anak kecil, cuba disiplinkan anak tidur awal. Untuk anak tidur awal, kita kena tidur awal. Sebab kalau kita tidur awal, kita boleh bangun awal. Dan selalunya kita terjaga malam sebab Allah nak jemput kita untuk tahajud. So kalau kita jangan tak ada masa untuk ibadah, kita bagi ayah ada anak-anak ni. Bila anak kita bangun dalam menyusu anak, apa kata? Sambil bila menyusu anak tu, walau tak ambil wuduk pun, kita mengaji itu tak ibadah dah tengah malam. Maknanya, kalau kita niat sentiasa mencari redha Allah, Allah akan beri peluang dan ruang untuk kita. So kalau kita kata, saya tak ada masa lah, saya tak ada masa lah, kataan tak ada masa boleh jangan sebut. Sebab orang yang kata tak ada masa, orang tak pandai menggunakan masa. Kita patut kata, saya tak cukup masa, saya nak buat benda banyak, saya tak cukup. So saya kena tentukan saya cukupkan masa. Sebab itu salah satu doa kita setiap hari, saya cadangkan untuk diri saya dan kita semua, ya Allah, Tuhanku, kurniakan aku keberkatan waktu dan ketenangan jiwa. Baik. Dan sebut tentang tidur, Puan Rahizana bertanya, adakah menggunakan tidur untuk melaksanakan tanggungjawab boleh dikatakan menggunakan masa dengan berkualiti, Prof? Kurangkan tidur. Okey. Kalau ahli tasawuf memang dia orang tidur sikit pun dah cukup. Dia bangun 2-3 malam dan tahajud. Tapi kita manusia biasa kadang tak boleh. Tapi saya yakin macam ni. Yang penting tidur berkualiti. Dan dari segi saintifik, kalau 5 jam tu dah bagus untuk orang dewasa. Dan 1 jam tidur sebelum midnight sama macam 2 jam selepas midnight. Sebab tu saya galakkan kita tidur by 10:30. Bangun 4:30 atau 4 pun dah bagus. Sebab kalau you tidur pukul 1, lepas you bangun pukul 6 pun penat badan. Betul. Tapi kalau tidur awal, sebab tu disiplinkan anak, tutup lampu, pasang Quran, nyusu anak, buat sebagainya. Maknanya rumah tu
aktiviti dah turun dah. Sebab itu orang ulama dan marah sangat kita berbuat lepas isyak. Kalau lepas isyak tu, malu saya kurang. Tapi yang saya tahu, salah satu amalan yang Nabi suka, amalan baik lama. Solat tepat pada waktu, buat baik pada ibu bapa. Dan salah satu doa, kita semua mesti doakan supaya kita ni solat tepat pada waktu dan menjaga masa. Dan dia, saya tengok tanya ustaz tadi, salah satu amalan yang Tuhan tanya ialah solat. Dan pertama kita cukup solat, lepas tu solat tepat pada waktu, dan lepas tu nak berjemaah dan nak khusyuk dalam solat. So saya tak berani ikut syirik, tapi kalau boleh semua orang kita bangun pagi niat, ya Allah ya Tuhanku, gunakanlah aku peluang untuk solat tepat pada waktu. Okey, dan seterusnya Ismi Nafisah bertanyakan bagaimana nak bahagikan masa di antara menghafaz Al-Quran yang menjadi satu silibus dalam U dan dalam masa yang sama mengejar masa untuk study, belajar perkara-perkara dunia yang lain. Untuk hafaz Quran dan belajar? Ya. Sebenarnya perancangan, kita mesti tahu bilakah hormon yang paling baik dan hormon kita yang paling baiklah pada waktu pagi. So, saya pernah dengar seorang kata-kata ahli motivasi, dia kata kita bangun satu jam lebih awal setiap hari dan lihat apakah pencapaian yang kita dapat buat setiap hari. Nak hafazan ke, nak apa, semuanya sebenarnya sebab kita buat keputusan. Bila kita buat keputusan untuk buat sesuatu dan pegang pada keputusan itu dan mujahadah buat, tentukan kita buat apa kita nak buat. Dan sebenarnya keyakinan diri datang apabila kita buat apa yang kita niat nak buat. Perasan tak, bila kita plan nak sihat tapi kita gagal menjalankan apa kita rancang, kita akan hilang keyakinan diri. Siti Dalisha tanya, Prof, kalau kita datang rumah orang duduk lama sembang perkara lara, macam mana nak elak duduk rumah orang lama-lama? Allah, ini satu salah satu adab ziarah. Kita kan kalau datang rumah orang, saya ingat mak saya pesan, arwah mak saya, pergi rumah orang jangan lebih pada satu jam. Pergi rumah orang jangan masa waktu makan. Pergi rumah orang jangan mengadap bilik orang. Macam-macam pesan mak kita punya jaga akhlak. Sebab itu kita pergi rumah orang tanya tujuan apa. Dan kalau kita buat sesuatu, cerita hal orang, sebab tu dia kata benda lara ataupun cerita hal orang, sebab dia kata orang yang kecil bercerita pasal orang. Dia tengok apakah aktiviti yang kita jalankan setiap hari. Alhamdulillah saya dah sampai ke IKIM ni, saya boleh masuk konti sekarang. Alhamdulillah. Okey, jangan ke mana. Kita kembali selepas ni rehat seketika. Terus. Betul, Prof? IKIM continue. Baik, silakan, Prof. Dan satu lagi soalan. Okey, Prof, please have a seat. Masih lagi bersiaran bersama di IKIM FM Pilihan Utama Anda, Profesor Dr. Muhaya Haji Mama. Alhamdulillah, Prof sampai juga, Prof, ya. Dan kita bersama rakan-rakan kita dalam rancangan Islam Itu Indah. Wah, cantiknya Mas hari ni. Alhamdulillah, ada photoshoot sebenarnya. Oh, patut pun. Okey, sebenarnya kita nak tanya lagi, Prof, soalan-soalan daripada rakan-rakan di Facebook dan juga talian kita 0362051500 tak sempat kita ambil pada pagi ni. Ada soalannya daripada Zulia Hafilda, bagaimana cara untuk mengawal emosi marah dan ketidakpuasan kepada suami? Sebenarnya lari sikit pada tajuk, tapi kita raikan, Prof. Mas, sebenarnya banyaknya orang tak puas hati dengan suami. Dan banyak suami tak puas pada isteri. Jadi, saya nak cakap macam ni. Boleh tak kita bayangkan hari ni hari terakhir jumpa suami? Yang kita nak marah ni. Nak marah sangat ni kenapa? Pernah saya jumpa Prof kami punya isteri dekat Madinah. Dia kata kadang-kadang orang datang rumah dia kata nak marah dengan suami. So, dia kata, suami awak sama tak jahat macam Firaun? Tak. Masyidah suami Fir'aun masuk syurga. Dan dia kata, suami awak izin ke awak datang umrah? Izin. So, nak marah apa? Marah dengan suami ni, kalau boleh, tu macam ni lah. Baru semalam saya cakap dengan saudara saya. Kita ni, suami walau macam mana pun, kita bersyukur dengan sebab suami Allah izinkan kita ada zuriat. So, bisa bersyukur pada suami dan cuba lihat. Meeting pula persatuan. Sebab itu kita lepas isyak bagus kita belajar sebab waktu yang baik. Dan kalau boleh lepas isyak mungkin dalam pukul 9 sampai pukul 11, 2 jam, that's good enough. Sebab
perkara yang last kita baca before tidur itu akan masuk pada minda bawah sedar dan itu yang kita ingat pada esok hari. Saya personally sebagai student tak pernah setiap sampai 2-3 pagi. Saya seorang sangat mementingkan tidur yang cukup supaya cergas esok hari di kuliah. Bangun awal tak apa-apa, jangan bangun, tidur lambat. Awal, yang penting bangun awal. Tentukan kita solat berjamaah di surau, di kamper dan sebagainya. Dan soalan lagi daripada kita hanya hamba setuju dengan Prof, solat tepat pada waktunya mendidik kita menggunakan masa sebaiknya. Dan ada yang tanyakan tentang solat tadi, bagaimana nak nasihat sahabat-sahabat dan juga anak-anak yang suka tidur agaknya dalam sebelum waktu isyak tu, tidur awal sangat kot sebelum waktu sedang isyak, tunaikan tidur solat lima waktu, tidur dulu sebelum tunaikan solat. Boleh, tetapi ini peribadi saya, pemerhatian saya. Perasan tak Mas, kalau kita semayang maghrib kemudian tunggu isyak, lepas isyak tu rasa panjang malam. Betul. Kan? Betul. Kalau tak habis isyak tu macam satu benda yang so maknanya itulah dia kata, orang tidak mengurus masa, orang urus aktiviti. So kita perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita solat lima waktu sangat dahsyat Mas. Bayang hari ni kita nak pergi kerja, mungkin dalam jabat sekejap sebelum waktu minum kita dah duha. Kemudian pukul 1 hingga 1:30 tu kita allocate time. Kita nak siap wuduk. Maknanya kalau boleh kita berwuduk sebelum waktu lagi. Kita dah tunggu kat surau tu. Besar pahala tu. Besar pahala, subhanallah. Ambil wuduk, kau nak makan tak apa. Makan, masuk zuhur tu semayang. So bila kita berikan half an hour untuk masa kita solat, sedap. So 1:30 dah semayang. Lepas tu 3 jam kerja, 4:30 pula ada. Kalau kita boleh pergi ke tandas, apa kata kalau orang yang muda yang mudah kekalkan wuduk tu? Kekalkan wuduk. Sebab tu saya kata wanita sekalian, kalau pergi kerja dengan make kak bulu mata gam sana gam sini macam manalah nak solat. Sebab tu saya para wami sekalian, nak pilih isteri tengoklah pergi kerja macam mana. So sentukan kita kalau boleh pakaian pun sentiasa bersedia untuk solat. Muka apa-apa kita buat ni, aktiviti ke solat. So 4:30 dah semayang asar Mas. Lepas tu 7:30 semayang maghrib. Lepas tu 8:30 semayang isyak. Lepas pukul 11 tidur. Pukul 5 bangun. Dapat solat tahajud, taubat, sunat semasa, insyaAllah. Orang yang mengatur masa tak boleh cakap Mas. Allah. Dan banyak sangat benda sebenarnya banyak Mas. Bagi orang tak bekerja pula ada qailullah, tidur sebelum zuhur supaya dapat bangun tengah malam. Semua yang sunnah Nabi. Saya cadangkan sendiri, saya pun samalah. Tengok amalan sunnah Nabi masuk bila air, semua ikut subhanahu wa ta'ala. Dan jika saudara ikhlas, keikhlasan itu dapat dirasai, tak payah kita nak memenangi hati orang. Tak payah kita nak mendapat kepercayaan. Kepercayaan akan terdatang dengan sendiri sebab roh yang bersih akan menyentuh roh yang bersih. InsyaAllah. Dan ini pula soalan daripada Nur Syakilah. Apakah solusi menghalang sifat malas timbul dalam diri? Macam saya kata Mas, orang tak ada yang malas, cuma orang tak minat. Ada orang yang pekerja malas di pejabat tapi pergi fishing tiga hari tak apa kat laut. Itu kalau orang tak suka memancing, mesti malah pergi mancing. Maknanya tak ada minat. Tak ada minat kenapa? Kenapa tak tahu tujuan kenapa dia bekerja. Dan tidak nampak tempat kerja tu sebagai ladang pahala. So, tingkatkan minat kita. Sebab itu dua cara untuk kita hidup ini. Suka apa kita buat dan buat apa kita suka. Kalau kita tidak boleh buat apa pekerjaan kita suka, kita ubah minda untuk suka pekerjaan kita itu dan dengan memfokuskan untuk mencari redha Allah. Kita cipta persekitaran macam apa. Betul, betul. Dan seterusnya, Nur Hayati tanya, Prof, tolong bagi tips nak mendidik diri agar sentiasa menepati masa. Okay, yang pertama, kita buat, dia panggil begin with that in mind, ataupun contohnya, kita nak buat satu projek. Kita expect nak siap dalam masa 90 hari. Kita pun tulis hujung 90 hari. Kemudian kita work backward. Back date. Kita buat gun chart lah. Itu dia panggil perancangan. Tetapi saya yakin macam ni Mas, kalau kita diberi keberkatan waktu dan ketenangan jiwa, kadang-kadang kita buat banyak kerja, banyak lagi masa. Contohnya kita pergi umrah Mekah. Kita bangun pukul berapa? Pukul 3:30. Tiba-tiba 8:30 rasa dah lama hidup. Tapi subhanallah, macam-macam kita buat. Macam mana sebab tu keberkatan kita ni bukan pada lokasi Mas, tetapi dalam jiwa kita dan cara penggunaan masa. So untuk katakan itu, kalau boleh fokus aktiviti kita itu untuk memberi kebaikan pada ummah kerana Allah,
untuk mendapat sakratul maut yang baik dan melihat wajah Allah di akhirat nanti. Was niat kita sudah betul, Allah akan memberikan suasana, orang dan keadaan untuk ke arah itu, insyaAllah. Saya insyaAllah. Dan ini pula bertanya Purnama, saya nak tanya satu soalan. Pendapat Prof, bila ipar duai suka masuk bilik tidur tanpa minta izin dulu, kadang-kadang juga bersama mertua mereka, baring-baring dan tidur di bilik yang privacy lah, sedangkan ada bilik anak-anak lain tapi mereka tak nak gunakan. Nasihat sikit, bagaimana nak? Okay, subhanallah. Dia dalam Islam, dia kata anak-anak siapa lepas subuh dan lepas isyak tak boleh masuk bilik tidur mak ayah. Itu satu benda yang kita kena sarankan. So bagi keluarga macam ni, susah kita nak tegur dengan macam tu orang kecil hati. Betul. Cara yang baik saya nak cadangkan, yang saya belajar dari Prof Kamil di Madinah, saya jumpa dia tu hari. Dia kata, adakan majlis ilmu di rumah. Kalau boleh lepas isyak, semua ayah dapatkan satu kitab, kitab hadis ke, macam saya suka baca kitab terjemah Hikam oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sekurang-kurangnya satu kisah yang kita baca terus malaikat besar. Sebelum Zuhur tu tidur sikit, Qailullah. InsyaAllah, okey. Tahniah puan. Saya nak ikut macam puan ni, 4 zuhur. Yang ni bekerja, Prof. Oh, dia bekerja. Lepas subuh. Nak kena keluar kerja pula. Okey. Cuba kita dalam jiwa kita, kita mesti sebut macam ni. Yang penting kualiti tidur saya. Kalau orang bangun 4 suku mah, selalunya dia tidur awal mungkin 10.30 atau 11. So kita tidur sebelum midnight itu satu benda yang baik. Dan kalau boleh sebelum nak tidur tu niat, ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah aku tidur yang secukupnya memberi kerehatan kepadaku dan menyihatkan tubuhku untuk aku mengabdikan diri padamu. Niat insyaAllah Allah akan izinkan. Dan bagi orang mengantuk ni mas, cuba pernafasan yang betul. Jangan bernafas kut dada, bernafas kut perut. Dan budur banyakkan minum air. Saya nak cadangkan, kita semua bawa air. Kalau boleh minumlah air yang sihat. Ada orang minum air misal kucing, ada orang minum herbal tea, tak kira lah, yang penting air panas. Dan jadikan tabiat setiap 15 minit satu sip air. Itu dia tips yang Prof dah bagi. Dan ini Cik Muhammad, kita nak tanya, walaupun lari tajuk sikit, adakah salah kita cuba menangis semasa berdoa selepas solat? Adakah salah bagi saya seorang lelaki menangis semasa mohon doa? Tak apa. Sebenarnya kalau boleh kita nak menangis biar seorang-seorang, jangan dekat surau masjid sibuk menangis, kat rumah tak menangis dekat ketawa pula, ya. Kalau boleh memang kita digalakkan menangis, dan Nabi bersabda, kalau kamu tak luka pura-pura menangis, buat lama-lama akan menangis. Sebab Allah paling suka orang menangis, dan bila kita berdoa tak payah jerit kuat-kuat, Allah maha mendengar. Saya itu antara persoalan yang kita bawakan untuk Prof. Mungkin Prof nak cerita lagi tentang menjaga masa, Prof. Okey, yang pertama, kalau boleh kita anggap masa ini satu nyawa kita. Sebab masa ingat arwah nenek saya, siapa dia tengok orang membazir masa, membazir nyawa, dia kata. Sentiasa membazir ke umur, membazirkan nyawa. Masa kita kecil, kena leteran arwah nenek kita, kita menyampah apalah ni. Kita masa tu main macam-macam lah, kan? Membazirkan umur. Pasal masa tu nenek kita dah pergi semayang masjid, dia nampak kita macam sia-sia. So ingat, nyawa kita ialah modal kita. Dan setiap degupan jantung dan hembusan nafas itu tidak sia-sia. Dan semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau boleh kita menganggapkan masa ini makhluk yang akan dibunuh bila akhirat nanti, sebab itu dah tak ada masa. Dan semua perkara selain daripada Allah adalah makhluk Allah. Sebab itu bila kita doakan keberkatan waktu dan ketenangan jiwa, mas bayang, kalau kita sentiasa tenang, kita buat kelang kabut ketak-ketak tak, kan? Tenang satu, satu-satu. Sebab tu bila ada kelangkabut, dia kata syaitan. Tu saya belajar juga tu. Kadang kita semua nak cepat, nak cepat, nak cepat, tapi sebenarnya tak jadi pun. Maknanya dia ada ketenangan, tapi ada ketegasan, dan ada macam orang kata ginilah, pernah orang kata pada orang tua ni, dia kata, kau ni jangan slow down, you are getting old. So orang ni kata, I don't want to slow down, I want to speed up, but I want to calm down. Maksud boleh macam mana? Kita nak buat kerja cepat, tetapi kita nak semakin tenang. Maknanya bila kita tengok, bila umur kita makin tua mas, makin dekat Allah nak panggil, makin nak bekalan. So kita mesti fokus untuk jaga masa. Kita fikir, ya Allah ya Tuhanku, hari ni umur aku makin satu hari makin dekat denganmu. Satu hari lagi aku akan menjawab soalanmu daripada mahsyar. Satu hari lagi malaikat maut akan mengambil nyawaku. Tolonglah aku untuk membuat sesuatu yang memberatkan timbangan
amal. Dan juga bagi orang muda, banyak juga orang muda yang accident dan mati dan sebagainya. Ya. Maknanya kalau boleh, kita jangan sebut ini hari yang pertama saya hidup ini, hari terakhir. Nombor dua ialah kita bila bangun pagi kan Mas, tengok cermin, senyum, kata saya sayang diri saya sayang anda, saya nak bawa diri saya ke syurga. Dan kata macam ni, hari ini hari yang penting bagi saya akan hidup dalam hari ini dengan suasana yang paling baik dan tidak ada orang yang boleh merosakkan hari ini untuk saya, termasuk yang melihat pada dalam cermin tu. Maknanya kita tidak mahu membiarkan berita negatif, surat khabar negatif, semua yang menyebabkan kita keladak kat dalam. Sebab fikiran kita dua Mas. Satu, kita pilih fikiran sendiri. Satu, dipengaruhi. Jangan dipengaruhi. Sebab itu kita mesti ada satu bubble around us yang tak boleh dimasuki orang. Kita mesti ada bilik minda sendiri, di mana kalau kita tertekan, kita tarik nafas, kejar mata, baca Fatihah, bayangkan diri kita yang beriman, bertakwa, nak buat benda baik. So image positif tentang diri sangat penting. Dan kalau kita sibuk mencari banyak kerja, kita kejar mata, baca Fatihah, bayangkan suasana macam mana kita hendak. InsyaAllah Allah akan berikan perkataan. Sebelum Prof beri penutup, saya nak tanya tentang kalut tadi. Kalut versus lembab, Prof. Okey, faham. Kalut dengan lembab, dua-dua tak negatif. Yang penting ialah bukan kalut, tangkas, lemah lembut. Macam saya cakap dengan pekerja saya di Prince Court, kalau dia orang jalan, saya kata, ataupun buat kes pun nak cepat, macam buat tengah buat operation, tiba-tiba saya nak instrumen baru, dia jalan lemah lembut. Mana boleh? So saya kata, bekerja tangkas tapi dengan sakit lemah lembut. Bandingkan dengan kalut dan lembab. So para pendengar sekalian dan diri saya, tengok hari ini, kita kalut ke, kita lembab ke, atau kita tangkas dan lemah lembut. Macam saya nak naik tangga tadi, mengah juga kan. Tapi saya tak terkejar-kejar. Saya satu-satu-satu pasal merosakkan kesihatan, takut bahaya. Tapi masih juga bercakap supaya nak memanfaatkan masa. Sebab tu kalau orang yang menghargai diri dia, dia menghargai masa. Dan siapa menghormati orang, dia menghormati masa orang tu. Sebab kalau kita lambat 5 minit, 10 orang tunggu, 50 minit masa terbuang. Nanti orang pun mengata kita yang tak baik, kita pun dapat dosa, Prof. Betul. Dan juga saya rasa macam ni lah, kalau saya nak ambil orang pekerja, memang kalau saya nak interview orang ke apa-apa, tengok cara lah. Cara sangat-sangat memang boleh tahulah. Dan saya nak seru pada semua pekerja sekalian, pernah tak kita bangun pagi pergi kerja, tanya macam mana saya buat sesuatu dengan cara lebih baik pada hari ini? Kalau kita buat benda yang sama, mengharapkan hasil berbeza, itu orang kurang akal. Itu dia sebagai penutup saya kira. Saya nak sebelum tu Mas, saya minta maaf pada orang yang tua pada saya, kalau saya terlebih kata, macam pandai sangat, minta maaf, terkasar bahasa. Dan juga para ustaz, ustazah, alim ulama, minta maaf kalau ada apa-apa yang silap. Saya sangat suka terima teguran. Pada Mas yang baik hati, terima kasih atas kesabaran. Dan juga terima kasih pada orang yang sambut telefon di IKIM, kerana membuatkan sesi ini berjalan walaupun ada halangan di luaran, tetapi kita tidak mengambil alasan untuk tidak mencari majlis ilmu. Wallahualam. Dan seterusnya ucapan terima kasih tak tinggi itu kepada Prof sendiri yang terus bersama dengan kita mencurahkan ilmu tanpa henti. InsyaAllah kita doakan kesejahteraan Prof. Minggu depan kita kongsi lagi untuk tajuk seterusnya. InsyaAllah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.